Saya tim A sudah memimpin 100 poin. Tim B jangan mau ketinggalan. Bodoh. Kejar, kesempatan masih ada untuk mendapatkan laptop. Laptop. Katanya punya kunci TTS loh, Man. Salah, ini teka-teki angka ternyata. Cuma angka dong. Kita lihat. Ini dia. Pertanyaan berikutnya. Ini dia TTS kita. Ada 6 kota. 6 kota. Huruf ketiga M. M. Ini tentang mode rambut nih. Rambut yang melengkung ke atas biasanya disebut jambul, biasanya ya. Biasa ya, standar. Melengkung ke atas biasanya ya disebut rambut yang melengkung ke atas. Aduh, ini enggak pada ngerti tren rambut ya, Caya. Melengkung ke atas. Gelombang atas. Apa pertanyaannya? Rambut yang melengkung ke atas biasanya disebut melengkung. Melengkung. Mulai. Itu ada tombol ya. Tombol itu bukan tahu. Pakai diajarin. Udah 5 hari jadi peserta masih diajarin mencet tombol. Vincent jadi bersemangat ya kalau main TTS. Emosi. Ya. Harusnya ini menambah wawasan, bukan menambah kemarahan. Geng, ayo geng. 3, 2, tim A tidak mau menjawab, tim B tidak ada yang menjawab. Jambul biasa. Timbul. Benar. Iya. Silakan tim B. Benar. Ini pacar saya yang jawab. Silakan tim B. Coba ya, ulang lagi. Rambut yang melengkung ke atas biasanya disebut rambut. 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 Ya, kita lihat. Rambut. Masa dibilang piring? Masa di kepala piring? Kita lihat, apakah rambut yang melengkung ke atas biasanya disebut terus siapa? Rambut. Aduh, takut nih. Ger. Ah. Kayak gitu biasa aja kali. Pas tadi dia pertanyaan pertama ada begitu aja. Loh, enggak ada. Curang sih. Habis. Mohon maaf. Yeah.